Akhirnya weekend telah tiba. Kalau sudah weekend begini, rasanya ada yang kurang kalau tidak bersepeda bersama teman-teman. Karena kawan-kawan gue lagi pada sibuk, saya pun bersepeda bersama dua rider motocross dan bocah-bocah di sekitar rumah. Di Goes kali ini kami bakal ke Sungai Rimbun. Dan ini Dani, dia yang akan memimpin perjalanan kali ini. Nah, sebelum Goes, jangan lupa perlengkapan harus disiapkan. Baik itu sepeda, sarung tangan, pembuka ban, pompa, kunci-kunci, ban dalam, pompa sok, dan kamera. Tanpa kamera, semua ini hanya tinggal cerita. Jika sudah, mari kita goes. Di mana sini? Tuh ikan tuh, tuh. Di goes kali ini, selain Dani, ada juga Dana, Ropi, Aldi, dan juga Raka. Semoga doanya si Aldi aman. Di luar dugaan, ternyata ada seekor anjing yang tidak suka dengan kedatangan kami. Untung saja sudah terlewat. Ah, leganya. Sampailah kami di sungai. Di sini jangankan digoes, mendorong sepeda pun sepertinya sulit. Oh, mak dalam. Dalam. Karena jalan yang tidak bisa dilewati, terpaksa kami mendorong sepeda. Mendorong lagi. Mendorong lagi. Dan lagi.
Walaupun jalur yang tadi menguras banyak tenaga, tetapi itu semua terbayarkan dengan pemandangan ini. Dan ini momen yang pas untuk diabadikan. Karena hari sudah siang, kami pun bergegas untuk pulang. Beginilah cerita goes kami di weekend kali ini. Pesan moral apa yang bisa diambil dari goes kali ini? Menurut saya, apapun hobinya, baik mountain biking ataupun motocross, kita semua bertanggung jawab untuk keasrian alam ini, agar kelak bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Demikian perjalanan kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya.